Ah, oke, semuanya sekarang kita bakal lanjut kerjaan soal SBMPTN 2018 kode 422. Sekarang kita bakal kerjain lah. Sebentar gua mau batuk. Jadi, nomor 40 kan. Gas NOBR terurai menurut keistimewaan berikut. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBR sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah keseimbangan tercapai, 50% gas NOBR terurai. Tetapan keseimbangan KP itu yang ditanya reduksi di atas adalah berapa? Oke, jadi dia bilang kalau pas awalnya itu 80 torr. Jadi pas awalnya itu kan dikasih nih sampai sekalanya itu 80 torr. Terus dia bilang pas reaksi ini tuh setimbang kan ini reversible ya. Jadi kayak kayak bener-bener bisa sampai balance gitu. Konsep yang muat berapa yang dia mau jumlahnya gitu. Nah, dia bilang kesetimbangannya itu adalah pas 50% gas NOBR terurai. Berarti di akhir itu pas udah kesetimbangan 50% dari 80 itu kan 40 kan, berarti itu ada 40 nih, 2 pensil 2 B, sorry. 40 torr. 40 torr. Berarti kita tulis aja kan stoikiometri biasanya, berarti ada 2 NOBR reversible 2 NO plus BR2 ya kan. Ya udah, berarti si 2 NOBR-nya itu awal-awalnya itu atau mula-mula ada 80 torr. Bereaksi sisa. Nah, dia ngasih tahu pas sudah setimbang itu ada 40 torr. Ya udah, berarti kita kan bisa tebak kan 80 kurang berapa itu jadi 40. Ya 40 kan. Ya udah, liatin koefisiennya, di sini 2, di sini 2, berarti di sini ada 40. Di sini 1 doang, berarti di sini 20 torr. Ya berarti kita tahu semua sisanya di akhirnya ini 40 ini 20. Nah, karena ditanya itu KP-nya, berarti kan produk reaktan sama ini semuanya gas semua kan. Ya udah, berarti langsung aja KP sama dengan, jangan lupa juga pangkat koefisiennya, berarti jadi ada 40 kuadrat dikali 20 per 40 kuadrat. Coret-coret jadi jawabannya 20. Udah kan gampang kan? Oke, jadi kalau kalian pengen ngerjain soal kode-kode yang lain, ini bisa dicari sendiri atau enggak, beberapa soal ini tuh ada di end screen. Jadi kalian tinggal pencet aja, kayak kalau menurut kalian soalnya susah itu kayak waduh susahnya gimana, terus kalian pencet aja udah langsung, jadi jangan ragu gitu. Terus belajar, jangan patah semangat. Terus jangan lupa juga buat nge-share video ini atau nonton aja sih, terus ya udah gak apa. Karena berbagi ilmu itu baik. Terus jangan lupa juga kita punya line ad, kalau kalian ada soal TO dari tempat les kalian yang susah gitu bisa ditanya gitu ke sini. Udah, itu aja, sekian dari saya.